Kalau bentuk sudah kemudian akan jendela agar nyamuk itu pada keluar, justru yang dari luar itu masuk. sudah panas udaranya, nyamuknya banyak kok. Jadi itulah Pak Muka. Di samping nyamuk itu berkat, tapi nyamuk juga justru mengangkat banyak orang. Di warung-warung dan nyamuk itu kalau menggigit menusuk itu tidak pernah nyamuk itu apa namanya milih-milih milih pilih, pilih dulu ini mana tidak sekali gigit itu pasti kena dan ketika mau dipukul itu dengan cepatnya nyamuk itu Langsung pergi, tidak mesti pakai landasan pacu dulu. Kalau kapal terbang, kan mesti pakai landasan pacu. Ini tidak bisa, mesti langsung. Padahal kita tahu bahwa nyamuk itu mesinnya seperti apa, mesinnya itu seperti apa, dan nyamuk malaria itu orang kalau sudah terkena itu disuntiknya pun berbulan-bulan. Demamnya pun itu khas. Jadi inilah. Sampai kalau orang sudah terlalu banyak ya sudah nyamuk demam berdarah itu mewabah itu mesti ada apa namanya fogging mesti ada fogging dan nyamuk ber, demam berdarah itu ternyata bisa menggerogoti darah merah, dan tentu saja orang bisa bintik-bintik merah di kulit itu. Dan ternyata lebih banyak yang wafat karena demam berdarah ketimbang corona itu, menurut data statistik. Tapi kita sampai sekarang tidak bisa membedakan. Secara kasat mata, mana ini jenis nyamuk biasa, mana jenis nyamuk yang tentu bisa membahayakan? Itu baru nyamuk saja, belum pada makhluk Allah yang tidak terlihat. Maka Allah tidak merasa malu untuk membuat sebuah perumpamaan seperti nyamuk. ...fama fokoha atau lebih kecil dari nyamuk. Lebih kecil dari nyamuk. Mau lebih kecil, mau lebih besar juga. Bagi Allah tidak ada. Apa yang membuat Allah itu merasa risih, merasa malu? Tidak ada. Fama fokoha itu bisa lebih kecil... Lebih kecil ketimbang nyamuk. Ada kuman, ada mikroba. Kata seorang dokter, kalau seorang berkumur-kumur selepas tidur, kemudian keluar, itu sebetulnya tidak kurang dari 20 ribu kuman. Jenis kuman. Jadi dua kali berpuluh kumur, -kumur itu jadi 40 ribu. Bisa bikin kebun binatang Cuma tidak terlihat kebun binatang, tidak terlihat. Nah, nyamuk dan sejenisnya, bahkan yang lebih kecil dari itu, ternyata makhluk Allah yang satu ini dikomentari oleh dua sudut pandang. Fa Orang-orang yang beriman itu cukup meyakini bahwa ini adalah ciptaan Allah yang benar-benar makhluk Allah yang tercipta mirabbihim dari Tuhannya. Tapi wa ammal kafaru Adapun orang-orang kufur itu mereka berkomentar. Mada aradallahu masalah. Apa maksud Allah membuat perumpamaan ini? Oleh karena itu wajar. Yudillu bihi kasiran. Dengan makhluk Allah itu banyak orang yang tersesat. Tapi wayah bihi kasiran. Tidak semua orang tersesat. Ternyata yang dapat petunjuk juga banyak. Hanya wamayudilubihi ilal fasikin. Tidaklah tersesat kecuali hanya orang-orang fasik. Karena walau bagaimanapun makhluk Allah ini tentu ada makholak tahada batila. Artinya tidak ada yang sia-sia. kasiro, wayah dibihi kasiro. Banyak orang yang mengomentari, wah hujan wae itu. Jadi wetiris tiris. Hujan wae jadi ngahod-hod. Hujan wae jadi bekah hujanan. Hujan ku banyak orang yang menggerutu tiba-tiba saja kemarau irah atau itu hujan ketika kemarau banyak orang menanti hujan ketika hujan banyak orang yang menggerutu oleh karena itu yudil lebih kasiron wayah bihi kasiron bahkan kalau tukang apa namanya laundry mungkin meminta supaya kemarau karena besok harus kering tapi seorang tukang baso mintanya supaya ya hujan rincik begitu jadi disinilah banyak orang yang tersesat, dan banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Yang tersesat dan yang mendapatkan petunjuk, padahal dari objek yang sama, mengapa seorang ini kok jadi mendapatkan petunjuk dengan peristiwa itu? Tapi bagi seorang yang lain, justru malah jadi tersesat tergantung kepada apakah dia ini annahul atau aradallahu masalah tergantung kepada dari sudut mana dia memandang cuma yang pasti tidak akan tersesat kecuali orang yang orang yang fasik ketika lampu itu atau ketika alam ini gelap, tidak ada matahari, orang akan berkomentar, poek, poek. Wah, poek itu. Tapi begitu ada cahaya matahari, aduh itu meni. Serap. Serap, serap. Mun poek, poek. Mun serap, serap. Kalau panas, waduh gerah. Kalau dingin, wah tiris. Tapi bagi orang yang merasa panas tidak akan terasa panas karena dia memasang AC. Panas ah AC we. Tiris di jaket we. Dan bagi orang yang tidak bagi orang yang mengerti bahwa itu adalah dat Allah yang memberikan anugerah tersebut begitu gelap bagi orang yang memasang lampu tidak akan merasa gelap gelap ah masang lampu kemudian apa namanya kalau dia itu merasa serab ah halangan jadi mana yang akan diperbuat oleh manusia? Begitu ada ayam masuk ruangan, kemudian ayam itu apa ya ngacak-ngacak begitu. Apakah dia akan bertiak ayam, 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 ayam? Jadi ayam. Nyenawan ya Ketimbang berteriak ayam-ayam, tentu lebih baik kita bukakan pintu lalu di usir, digebah ke. selesai. aya atuh lah alah ketimbang itu tikotok tikotok. sampai RT RW dararatan. karena ada tai ayam. ga anu aneh wae. sidik teh ayam, hayo digorowokeun. tai ayam, Tinggal di serbet selesai masalah, jadi tidak ada orang yang merasa gelap ketika orang itu memasang lampu, dan tidak akan ada orang yang merasa kedinginan bagi yang memakai jaket. Begitu juga tidak akan ada orang merasa gerah bagi orang yang memasang AC. Nah, di dunia ini seperti itu. Ari usum rugi. Wah, abdi marugel kiyo. Kabeh kudu ngarti. Tapi labun keruntung temenang ayah jalma anu apalen. Hah? Hah, mau di beja, -beja. <laughs> Biasanya kalau orang lagi rugi itu semua harus mengerti. Akang terugi, itu te kiyo. Wah, nunggu yuk tak. Tapi begitu dia mendapatkan keuntungan. Cempe. Nah hep Nah apal untung. Ada seorang yang kalau dia dapat untung pasti disarung. Tapi lamun rugi di calana. Mata kelamun si eta ke calana rugi. <coughs> Tapi lamun ke sarung. Wah dia dapat untung. Ayah nuk itu. Ada ah, begitu. Ada. <coughs> Jadi kalau lagi rugi disarung, lagi rugi di celana, kalau lagi untung disarung. Maka tinggal di sarung. <laughs> nah, inilah yudillu bihi kasiro wayah wa bihi Tidak sedikit orang yang mendapatkan keuntungan atau mendapatkan petunjuk hanya karena dari objek ini. Tapi ada orang yang juga tersesat. Ketika melihat pohon kelapa, orang itu berkomentar, cik atu itu, kalah kahwe buahna, nah hari daunnya ngarang-rangan. Artinya daunnya kok sedikit, tuh tingali daunnya lalatik ternyata pohonnya besar, daunnya kecil-kecil, dan juga buahnya pun kecil-kecil. Yaitu pohon beringin. Sampai dia membandingkan, nah Allah teatu, kuruna mayo, cari ingin kelantaran badang, wajar lamun buah nanti segede kelapa. Wajar kalau buahnya itu sebesar kelapa. Tapi kalau kelapa, kuno nama letik, da daun itu. Dan ternyata di bawah pohon gerimin itu, di situ ada tukang cincal, tukang baso. Malah ada orang yang gelar tikar, bisa tidur-tiduran. Mengapa? Karena memang rindang. Orang banyak berteduh di situ. Begitu dia tiduran, orang yang mengomentari tadi, tiba-tiba saja buahnya itu kena pada kepalanya. Baru di situ ingat, aduh siap. lamun buah nasa gede kalapa. Sigana contoh. War. Dia baru sadar. Kacipta lamun tangka calingin buah nasa gede kalapa. Wah, gesek mama. Sedangkan orang itu banyak menggelar tikar, tukang cincau, tukang baso, wah balak jalolon teh. ya inilah mahkota tahada batila rugi osok oh orang teh untung osok oh cik atau ai kerugi teh tong sok uring -uringa. dan ketika kita beruntung tentu saja kemukakan sikap syukur Perlihatkan bahwa kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah anugerahkan. Wujudkan rasa syukur kita itu melalui lisan, maupun melalui perbuatan. Alhamdulillah, duh, biasa nama kia 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 kia. Ah, tos enama, jakat entong sakitu, tambahannya, tala ta muntiamah, ya jakat nak sakitu, tayakars infakna ini untuk sodakohnya kita mengucap syukur dengan kalimat syukri, alhamdulillah lillah. Kemudian kita wujudkan dalam bentuk perbuatan berupa infak, zakatan dan sodako. Oleh karena itu, yudillu kasiro, wayah dibihi kasiro. Tidak sedikit orang tersesat dengan objek yang satu ini, tapi juga tidak sedikit orang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ada dolalah, ya. ada hidayah. Ini bertolak belakang ada hidayah. Ada orang mendapatkan hidayah, ada orang yang mendapatkan kesesatan. Dolalah dan hidayah bagi orang yang mendapatkan hidayah wa ya'lamuna annahul mir ini anugerah jadi ketika ini nyamuk naik teh cenah babarobar ting reungit gitu ari didatangan ku teh kesal ari didatangan ku duit nt. ya ketika uang tidak ada malah kita tidak merasa kesal tapi, ketika kedatangan nyamuk, malah orang itu kesal. Jadi, ini adalah sesuatu yang paradoks. Ya. Jadi, ada yang meninjau itu sebagai sebuah uh, objek yang menyesatkan, tapi ada juga yang justru malah mendapatkan petunjuk dari situ. Orang mendapatkan petunjuk katanya tidak sedikit ya orang mendapatkan petunjuk hanya karena corona karena penyakit bahkan ya apa namanya hanya karena ada sesuatu yang bisa dianalisa sedemikian rupa sehingga orang mendapatkan petunjuk dari sesuatu yang tidak dikira, tidak disangka, dari kulit manusia. Bahkan, kalau dokter itu kan ada spesialis, katanya ada konsultan ke depan. Itu spesialis THT, spesialis tenggorokan, spesialis hidung, spesialis, spesialis telinga, bahkan. Menurut kedokteran, hidung itu pun dibagi dua. Spesial, spesialisnya itu. Ada hidung bagian kiri, ada hidung bagian kanan. Jadi ketika seorang ada problem hidung bagian kanan, jangan salah pilih dokter. derka dokter anu, spesialis kiri. Itu salah mengkol. Harusnya ke sebelah kanan. Karena konon ini ada perbedaan antara kiri dan kanan. Ayu orang pansar wawai. <laughs> ya, sama saja. Tapi ternyata menurut sebagian ahli itu ada perbedaan antara kiri dan kanan. Karena saya baru dari Ambon, di sana itu kan orang sejak kecil sampai dewasa makan ikan. Jadi otak yang apa namanya cerdas itu, ya itu terus saja dikonsumsi dengan konsumsi yang bergizi. Sehingga orang sana itu lebih mengedepankan otak ketimbang perasaan. Orang Sunda karena sejak kecil sampai dewasa itu makan tempe dan tahu, terlalu banyak perasaannya. Apa begitu saya bilang ya. Pak Haji Sulman saya gak ulang. Oh gitu, gitu. Jadi kata orang sana di sana itu lebih banyak makanya kalau tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan otaknya, dia damprat itu habis-habisan. Jadi orang pan kehela itu, kudu malapah gedang, kan begitu. Tapi orang sana itu tidak. Kalau tidak dimengerti, siapapun bisa didamprat. Tapi orang kita tidak bisa. Walaupun itu tidak ada, itu bisa dimengerti atau tidak bisa dimengerti, ada perasaan yang menegur. Tong gitu-gitu teh -gitu nyage urang bener itu salah. Ari di nusalah di carekan maula. Da nu salah maula dicarekan. Kermasalah masalah carekan di jadi dua. Nusalah salah dibimbing supaya benar dibimbing supaya berimak salah dicarekan atau puguh we mual narima nah tak mana naga yang ngarasa ya itu salah ngancik atau tong gitu kan salah. teh kepada orang salah itu kan mestinya dibimbing dibetulkan Ya, mengadon dihina Kermasalah masalah tuli dihina tampiling deh waduh waduh si anak itu nanti jadi tegar kalongan ya Nah itu. Nah, di Quran itu memang banyak yang paradoks seperti ini. Seperti kata-kata al-usru dengan al-yusru. Al-usru itu kesulitan, al-yusru kemudahan. Orang ingin agar setiap persoalannya itu dimudahkan. Dan Orang tidak ingin mendapatkan kesulitan, padahal sebetulnya orang tidak bisa merasakan bagaimana sulitnya. Sebagaimana orang tidak bisa merasakan bagaimana mudahnya kalau tidak merasakan sulit, seorang tidak akan merasakan sulit kalau tidak merasakan mudah. Ah, itu mah gampang. Abdi mah kieu yeuh, tah hese abdi mah. Kata orang itu, ah, itu mah atuh gampang, nu hese mah ieu yeuh. Terus saja. Jadi antara sulit dan mudah ini ternyata relatif. Seperti seorang berat dan ringan itu juga relatif. Ah, nah, makai jeng berat segala nu kitu mah gampang. Itu mah mudah, tangga berat. Oleh karena itu, pekerjaan tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Tergantung kepada sikap seseorang, mau dibilang sulit ya sulit, mau dibilang berat ya berat. Tapi seberat apapun, kalau orang itu gigih, ternyata jadi ringan. Ada seorang susah bangun tidur jam 4 itu susah. Jam genep wae. Tapi ketika dia itu disuruh oleh apa namanya calon istrinya, alak jana, jajakan abdi jam 4 kedah ke kampus. Karena kalau tidak itu nanti bisa dihukum. Ternyata yang berat bangun pagi jam 4 itu gening bisa. Kayak dititahku kabogoh mah. Gening bisa. Ternyata bisa. Jadi yang berat itu malah menjadi mudah. Tergantung kepada hati. Tapi yang ringan pun bisa berat kalau hatinya tidak terima. Coba saja ibu-ibu Berapa? Apa namanya beratnya kerudung itu berapa 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 kilo? Seberapa kilo ari tiung telamun di kilo Ya, apakah itu ada dua kilo? Tapi seorang ibu yang jualan apa namanya sayuran itu 25 kilo disuhun we ukur ringan salah lemur tidak ada apa-apa. Tapi walaupun seringan katakanlah setengah kilo itu, kerudung itu ditempelkan di kepalanya ternyata berat orang. Ada seorang yang merasa berat apabila nutupkan pantau mobil wae berat. Nah pan biasa dipang nutupkan biasa dipang nutupkan, ayana tadi ditutupkan, jeng tu nutupkan anaknya. -anak. Hari-hari ini dah jadi direktur. Pada nutup kunjung pada itu tiap pada lamun direktur. Ayo nages dicopot jadi direkturnya nutup ke nana WG jadi penyakit. Kenapa? Karena bagi dia itu berat sekarang. Bawa apa namanya tas itu ternyata itu menjadi berat nah biasa dipangmawakan. Padahal namun berat nah itu itu batur mahayang mawa teh karena biasa dibawakan. Nah usru al yusru ini sebetulnya relatif. Oleh karena itu di Quran fa nama usri yusron. Sesungguhnya pada yang sulit itu Ma'al usri yusro, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di tempat yang sulit itulah adanya kemudahan. Ma'a ma itu bersamaan. Dan diulang lagi, Fa Inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro bersama kesulitan itu ada kemudian, kemudahan dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hari tanyakan nagreg ayana di mana? Di turunan emen salah. Di turunan nana, di turunan nagreg. Tanyakan emen. Hari tanyakan emen di mana? Di turunan emen. Tidak bisa. Tidak mungkin ayat tanyakan emen ayana di turunan nagreg. Tapi di turunan nagreg teh ayat tanyakan nagreg. Di turunan emen ayat tanyakan emen. Seperti itu. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran, Inna ma'al usri yusra. Oleh karena itu pada pekerjaan yang kita sedang geluti ini. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan bersama kesulitan itu pun ada kemudahan. Tinggal barangkali itu mau dianggap sulit, mau dianggap mudah. Kalau mau dianggap sulit, nanya. Kalau dianggap mudah, karimalik. malik. Kari malik itu. Hah? Ya kan kita lagi nanya nih, lagi naik nih ditanyakan nagreg. Ya, supaya lagi naik ini kan Duh sulit ya. Ah orang turun weh. Tinggal balik we kan itu. Ya kan begitu. Ternyata target tidak tercapai. Hese pisan ya. Yeah. Nah pandemi atau panenan Ah balik deh ya we. Itu kudu ngarasulah. Nah itu Allah tim kia kia Lain Allah nu kia kia ting. Mane. Tengukur awak sakujur. Begitu. Coba kamu ini berpikir, ini kan lagi begini situasi. Bisa nanyer ge usaha untung. Untung tidak terkikis habis pun. Masih bisa kita berkumpul juga beruntung. Malah masih diberi kesehatan juga beruntung. Batur mapan saudara-saudara kita. Koleha kita teman-teman sahabat-sahabat saudara ya sampai ada suami istri wafat kemudian meninggalkan harta yang demikian banyak nubinggung pan anak nak kumahanului sementara mereka belum diberi ilmu tentang bagaimana menggarap yang selama ini digarap oleh kedua orang tuanya. pada musim-musim pandemi seperti ini ternyata ada orang yang awalnya dia itu bukan seorang apa-apa akhirnya bisa jadi miliarder karena ternyata begitu dihitung kekayaan orang tuanya sekitar di angka 50 miliar berarti anaknya dua 25 miliar 25 miliar cuma itu cenderung mahal 25 miliar teh kan bingung ketika Pak Haji Dehan mendapatkan 25 miliar, ah, nama kejeng bingung. nu bingung, narima 25 miliar, nu tebingung, oke, puluh 25 miliar, kene, dua puluh 25 miliar, te, bingung lantaran kumaha itu, cara bagaimana itu ngagolang ke nana, nuh iya, nampi 2 miliar, ah gampang nu gitu. Jadi nyawe, tina 25 miliar, te, bisa usrun, bisa Yusrun. Usrun bingung lantaran ittikumaahaken Artos biasa mah. ah kurang kehen eh 25 miliar 50 gesok mal bingung jadi disitulah dimana Usrun di Malahs tak itulah ayat Quran teh ydilbihi kasiro wayah dibihi kasiroma wa lebihfat Jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, orang yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Jika memang tidak bisa mencapai target, jangan itu dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Turun ke Nah, mehampang, megampang. Dan ya bersyukurlah. Karena walau bagaimanapun dengan tetap kita memanjatkan syukur kepada Allah, semuanya menjadi ringan dan mudah. Jangan sampai seorang itu menjadi orang yang fasik, yang melanggar aturan dan tidak menjadikan objek itu sebagai objek meningkatkan hidayah dan petunjuk kepada Allah. saya secekap segitu pun. <laughs> Alhamdulillah itu Kang Dodi tadinya mau uh,